Halo teman-teman, welcome back to Mas Ewo Channel. Kali ini aku langsung aja akan melanjutkan gameplay God of War Dance of Olympus, yang dimana di video konten sebelumnya kita udah mencoba untuk mengalahkan ini bos besar yang sangat-sangat megalodon, teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak diwajibkan untuk menang melawan ini bos, teman-teman. Dan kita diwajibkan harus kalah dalam pertempuran sebelumnya, cuy. Dan di video konten kali ini gua langsung aja akan melanjutkan gameplaynya, dimana kita harus beradu mekanik lagi bareng balen si Karon. Oke teman-temanku, seperti biasa sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like dan subscribe deh ya, karena satu like dan subscribe dari kalian adalah satu doa buat kemajuan channel gua. Kita gaskan pakai sarung tangan Zeus sih. Gak ada yang kayaknya otak cok. Gak ada yang kayaknya sakit temen-temen. Mama. Wah, wow, menghilang. Oke. Menetan men. Oke, no problem. Walaupun gak perfect sampai 3 kali, yang penting kita udah berhasil mengancam ini si Charon, monster tua yang menyikikan ya, yang iu banget teman-teman. Ah, nggak semuanya, problem. Hilang nih guys. Ah, nggak kena nafas. Hampir lagi, akankah dia mengisi, dia ngisi tenaga lagi teman-teman. Pilarnya dihancurkan cek. Pecat iman. Nggak kayak. Kayaknya pilarnya dihancurkan kita, gua udah lupa sih nama tim. Gue udah pernah tamat sebelumnya. Oke, okay, kita ambil jarak. Topengnya rencet mana? Terlalu dekat, susah juga terlalu dekat teman-teman. Terlalu dekat juga, susah juga kita ini yang ngatur jaraknya itu ya. Oke, nah kita harus tetap tenang teman-teman. Agak bermain agak sedikit jauh kan. Problem. Oh, itu harus dihancur ke pilar-pilarnya, teman-teman. Allah wabar. Ada jurus baru, kocak. Untungnya nanti kita terisi ya, kalau dia nyerang seperti itu, coy. Mana dia? Kita tunggu coy. Oh dia gak cuma ada jurusnya teman-teman. Nah ini gara-gara itu kan gila pas banget kan cuma kayak udah. Nah, tinggal satu lagi. Let's try. Mana dia? Wah, nggak bisa ditahan seperti itu. Harus pas lawannya, coy. Wah.
fair ya, gak fair. Musuhnya gak fair banget, teman-teman. Bisa ditahan koncak. Mampus kejar. Tangkep senjata itu. Aduh. Kepatan. Ada satu lagi. Kompak guys. Oh, teman-teman. Lari, gue fokus dulu adik-adik lu. Kenapa kah ini, Cai? Ini, suruh ambil. Ayo. Gatel lagi bakal badan siap. Tekan tombol apa? Masih ngeledek dia adik-adik. Jangan dia masih hidup, teman-teman. Setan kerasukan setan, coy. Bisa tembus. Jadi apa lagi nih orang? Sama. Tahan kita fokus. Tolong. Oke. Asal tekan tombol. Kembali lagi kok. Iya. Asal tekan tombol dia kembali lagi, teman-teman. Kita fokus dulu guys ya. Bulat. Oke. Kotak. Ini kejam banget loh. Gila, bisa ketang menangis lihat ulti ini, temanku. Kayak ayam geprek. Kita lihat dulu cuplikan ekstranya. Resek banget loh si Karun loh. Gak mati-mati coy. Seorang dewa yang bisa menaklukkan si Karun. Seorang diri teman-teman. Dewa itu disebut si Kratos. And to Kratos, it almost seemed an apparition. Calliope! Upon seeing this, Kratos realized all that he had been working for. Calliope, aduh Calliope kepancing ke tempat kerajaan si musuh lagi coy. PR banget nih. Kita udah berhasil mendapatkan topeng si Karun. Ada musuh, kita save dulu bagian sini adik-adik tuh. Tekan R dan bulat. Urus baru kotak lima. Tanpa menyentuh ilmu tenaga dalam adik-adik. Telah berhasil melawan Karun, kita dapat ilmu tenaga dalam. Sekali dua double kill. Tapi harus berdekatan kayaknya teman-teman ya. Mudah nih. Gak pakai energi lagi. Jadi enak banget deh kita untuk mengalahkan musuh-musuh kroco itu, teman-teman.
Oke, kita akan melanjutkan perjalanannya si Om Kratos pada malam hari ini. Ada tempat setan. Nanti kita masih ada, ntar lah. The Temple of Persephone. Gila, kita coba lewatin ini dulu ya. Gue save bagian sini, teman-teman. Gue save bagian sini dulu, adik-adikku. Kita coba mungkin di next video bakalan gue lanjut ini. Kelanjutannya lah, ini ya teman-teman. Karena ada misteri, kita harus mengikuti si Pak Klop. Siapa nih namanya, kocek gimang? Lupa si kocek. Ada petunjuk, mesti kita baca. The Temple of Persephone. Oke. Kita udah berada di dalam kastil yang menyeramkan. Ada sebuah petunjuk yang perlu kita pahami. Oke. Ini nih. Tapi kayaknya nggak ada lagi ya, kayak itu teman-teman. Kayak mengambil semacam apa itu, lupa namanya. Item-item yang ada di game ini teman-teman ya. Untuk menambah healthy dan energinya pada ini gitu. Itu kayaknya nggak ada lagi. Ke atas. Coba kita jalan dulu, telusurin dulu teman-teman. Ini mungkin akan melawan musuh-musuh yang ada nih. Gua yakin bakalan melawan musuh-musuh yang ada. Gua save dulu bagian sini kali ya. Enggak usah deh, biarin tadi aja ya. Mungkin di next video bakalan gue lanjut lagi ini gameplay teman-teman. Oke teman-temanku, mungkin sekian dulu di video konten kali ini. Semoga dengan game-game yang gue mainkan yang tayang hampir setiap hari ini bisa menghibur kalian baik di waktu luang kalian maupun di waktu weekend kalian ya teman-teman ya. Oke teman-temanku, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.